kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Shalom, Ibu Bapa, saudara-saudariku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya. Saya mau menyapa kita semua lebih dahulu. Apa kabarnya? Saya sangat berharap tentunya kabar Ibu Bapa, saudara-saudariku dalam keadaan sehat, dan tetap semangat penuh sukacita menjalani kehidupan pada hari ini. Baiklah. Kita akan mendengarkan renungan kita menyapa saudara dan saya tanggal 22 November 2021 dari kitab Ibrani 13 ayat 9a. Demikianlah bunyinya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, demikianlah bunyinya: "Judul renungan ini: Janganlah kamu disesatkan." Saudara-saudari, koin kasih Tuhan Yesus Kristus, tidak heran bila orang percaya terus menerus diperhadapkan dengan berbagai tantangan, seperti ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ternyata ajaran sesat ini sudah ada sejak lama, yakni pada masa gereja mula-mula. Oleh karenanya, penulis Kitab Ibrani ini menasihatkan kepada penerima dan pembaca suratnya agar mereka tidak tersesatkan dengan rupa-rupa ajaran palsu yang berkembang pada saat itu. Ajaran sesat pada saat itu adalah bahwa keselamatan diperoleh dari unsur usaha manusia, yaitu dengan... Memakan makanan yang dianggap suci, makanan yang tidak najis. Apabila seseorang memakannya, maka akan memiliki iman yang kuat. Tentu, hal ini sangatlah bertentangan dengan kebenaran kita, kebenaran iman Kristen yang bertitik tolak pada pengorbanan Yesus Kristus sebagai kasih karunia bagi kita. Melalui Kristuslah kita dibenarkan. Dan didamaikan dengan Allah, hanya oleh kasih karunia Yesus Kristuslah orang percaya itu diselamatkan. Saudara sudah kasih Tuhan Yesus Kristus. Iman percaya kita terus diuji, tidak dapat kita katakan bahwa saya sudah lulus ujian, tidak perlu lagi ada ujian. Ujian itu, saudaraku, selalu ada di tengah kehidupan, dimanapun kita berada. Oleh karena itu, tetaplah kita mewaspadai apa saja yang terjadi di sekitar kita yang dapat mempengaruhi iman kita, supaya goyah-goyah, bujuk rayu, puasa kegelapan, roh jahat dapat menyeret kepada hawa, nafsu, dunia, kejahatan, dosa, bukan sesuatu yang tidak mustahil dapat menyeret seseorang sampai ke jurang maut sekalipun. Semua kita tinggal di dunia masih banyak ajaran sesat menggoda dan mempengaruhi orang percaya supaya menjadi pengikutnya inilah yang hendak disikapi oleh orang Kristen saudara sudah dikuindikasi Tuhan Yesus Kristus bagaimana kita menyikapinya pertama jauhkanlah dari perkumpulan dengan orang-orang yang membawa kita pada ajaran sejahat tidak ada istilah di sini kompromi kedua Tetaplah meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan, dengan kita rajin berdoa, baca Alkitab, dan kita praktekkan ketiga: memegang teguh janji keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Hal ini tidak ditawar-tawar lagi dengan apapun janji keselamatan Tuhan lebih dari segalanya yang kita miliki. Baiklah kita pelihara itu dan sampai akhir hidup kita. Kiranya kita menang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Dan kesempatan kami untuk mendengarkan firman. Tuhan, Engkau menyapa kami agar kami dapat melawan akan adanya ajaran-ajaran sesat yang ada di sekitar kami. Tuhan, mampukanlah kami untuk melawannya, untuk menolaknya. Buatlah hati kami, Tuhan, membenci ajaran sesat itu. Biarlah pertolonganmu melalui rohmu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami tidak diombang ambingkan oleh godaan rayuan kejahatan-kejahatan yang merajalela di dunia ini Tuhan kami berserah diri padamu engkau lah yang pimpin kami selanjutnya perjalanan kami Tuhan adalah kasih karuniamu oleh karena itu kami percaya engkau tetap menjaga kami Engkau memberikan iman yang teguh bagi kami. Biarlah keselamatan yang kau berikan kepada kami tetap terpelihara baik dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga kami berdoa buat seluruh jemaatmu dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya biarlah mereka merasakan Tuhan pimpinanmu. Engkau memberikan kepada mereka kekuatan ketika mereka lemah imannya. Engkau memberikan kepada mereka harapan ketika mereka goyang. Engkau memberikan kesehatan bagi mereka ketika mereka sedang mengalami sakit penyakit. Engkau memberikan kecukupan bagi mereka ketika mereka sedang penuh dengan kekurangan. Tuhan, kiranya Engkau sertai juga para pemuda gerejamu dimanapun mereka berada. Mereka banyak Tuhan menghadapi tantangan. Kiranya Engkau langsung senantiasa membimbing hidup mereka, agar senantiasa mereka Tuhan tetap dengar-dengaran akan FirmanMu. Jauhkan daripada mereka Tuhan akan godaan-godaan yang merayu mereka, sehingga membuat mereka jauh daripada. Kami percaya para pemuda-pemudi gerejamu ini Tuhan tetap berdiri teguh menyatakan imannya sekalipun banyak tantangan, rayuan ancaman dalam kehidupan mereka masing-masing. Berikan juga Tuhan masa depan yang indah bagi mereka. Berikan juga jodoh bagi mereka di dikala mereka sudah waktunya menikah. Berikan bagi mereka Tuhan pekerjaan dan segalanya yang mereka butuhkan. Kami percaya pemuda-pemudi gereja ini Tuhan menjadi alatmu mewartakan firmanmu dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami serahkan Tuhan doa kami ini hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya kita semangat melakukan aktivitas kita pada hari ini. Tuhanlah memberkati kita semuanya. Shalom.